Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Kali ini saya kedatangan sebuah klakson, ya. Ini klakson Bak Pau dari Plothorn. Untuk tampilan dusnya seperti ini, ya. Ini warna kuning. Ada jeratnya, di sini ada Jepang-Jepangnya, ya. Stylish and compact horn. Plothorn, brand product are the creation of creative technology and know how accumulate during many years. Wis artek no dhewe cah. Untuk samping-sampingnya enggak ada apa-apa. Ini di sini nama barangnya, di sini klakson motor, ya. Untuk pembuatan ini dari Cina, diimpor oleh CV Kahuripan Makmur Surabaya Indonesia. Plothorn 12 volt. Langsung saja tanpa basa-basi kita buka, ya. Sebelum kita buka, alangkah baiknya kalian semua subscribe dulu supaya channel saya lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk membuat kontennya, teman-teman. Dan untuk link pembelian nanti ada di deskripsi, ya, nomor satu yang rekomendasi saya. Silahkan beli. Nanti tinggal diklik saja untuk link pembeliannya di bawah di deskripsi. Untuk isinya seperti ini, sebenarnya tadi di atasnya ada busa, ya, sudah saya lepas. Dan ini sudah saya soket bundar, ya. Untuk aslinya seperti ini bawaannya, soket gepeng, ya, soket gepeng yang cowok. Kenapa saya soket ulang? Karena di sini tidak ada pembungkusnya, ya, dan saya tidak punya soket yang seperti ini, maka ini saya ganti yang bundar juga. Karena pasang di motor juga sekalian, dikasih relay dan modul klakson Sugeng Rahayu. Untuk nanti tes suaranya Sugeng Rahayu di motor, bisa tonton terus videonya sampai akhir. Oke, kita review untuk produknya, ya, satu dulu, ya. Yes, intinya sama aja, ya. Di sini klaksonnya Bak Pau model Uhul, ya. Jadi ini yang stereo dan satunya yang bass, apa gimana itu namanya, saya juga kurang paham. Untuk belakangnya seperti ini, ya, bracketnya dulu, ya, bracketnya seperti ini mirip ori, tapi ini enggak lurus, ya, kayak gini. Ini lubangnya juga beda, bisa di adjustable. Warna hitam kokoh, platnya tebal, ya. Dan untuk belakangnya seperti ini, di sini ada kodenya UL dan UH 120 12 volt. Di sini Uhul, berarti ya, Uhul. Terus untuk kodenya lagi di sini E249000. Ini E24119000. Proud Horn 12 volt. Mantap, ya. Keren. Untuk congornya seperti ini. Finishing rapi, ya. Lumayan rapi. Nah, ini masih jelepret-jelepret lemnya, ya. Tapi overall oke sih, ya, bagus. Untuk produknya ini lumayan berat, ya, lumayan berat. Terus nggak ada kode-kode lagi. Untuk cover Bak Pau-nya di sini bagus, ya, mulus, chrome. Tapi biasa, ya, chrome-nya chrome tipis biasa. Terus apa lagi, ya? Terus yang ini sudutnya ini dia nyudut banget, ya. Kalau yang ori kan dia lebih enak, ya. Ini enggak nyudut kayak gini. Kalau yang Plothorn gini dia nyudut. Terus ini sudah waterproof juga, tahan air. Di sini ada karetnya buat antisipasi air masuk ke dalam. Sebenarnya masuk pun enggak apa-apa, guys, tapi nanti suaranya kan jadi agak aneh gitu, ya. Terus di sini sudah ada lubang pembuangan air jika terjadi kemasukan air. Yang satu ini kok nggak ada, ya? Oh, yang satu di sini, guys. Oh, ini bukan pembuangan air, ya. Ini kayak pembuangan udara gitu, ya. Yang atau punya apa? Hisap udara, hisapnya lewat sini, ya. Langsung saja kita coba yang yang kiri, yang UL yang kanan, ya. Di sini saya pakai aki Dynavol 12 volt. Oke, ini bolak-balik bisa kayaknya. Kita coba dulu. Ini yang
Yang kenceng ya guys. Oke, karena ini malam hari udah jam 1, maka saya nggak coba dilama-lamain ya. Rikuh sama tetangga guys. Oke, yang satunya yang ul. Oke, yang ul ini lebih ngebas ya. Dan yang di sini cemprengnya. Kalau digabung jadinya seperti ini guys. Wih, di sini Diki. Satunya belum terpasang. Ya. 1, 2, 3. Suaranya kenceng banget, guys. Jadi hampir mirip Denso yang Keong ya, cuma dia lebih ke serak-serak gimana gitu. Ya, ciri khas seperti yang ini ya. Ini kalau akinya habis nanti suaranya gitu guys, uhul. Oke, ini saya pasangkan dulu ke motor. Untuk hasil akhirnya nanti ada di akhir video ya. Silahkan teman-teman yang mau check out, nanti link ada di deskripsi. Pastikan toko berlogo Mall atau Star supaya terjamin keaslian produk dan keamanan tokonya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum saya lanjutkan untuk videonya. Oke, ini kita pasangkan dulu di motor. Nanti saya videokan lagi untuk hasilnya. Joss. Oke teman-teman, jadi untuk hasil kepasangnya seperti ini ya penampakannya, kurang lebihnya. Ya, rada ndelenger bocah. Joss. Cepet nek urung ono iki ne urung joss, ngono ya. Kita coba untuk cek sound, wis diluk wae. Soale iki wis jam 2:30 bengi. Jai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Kaget. Ngeblur ya mau. Oke. Oke teman-teman, kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa di check out, nanti link ada di deskripsi nomor 1 untuk rekomendasi saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka, tinggalkan komentar yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next content.